Selamat pagi teman-teman dari Jogja. Kita sudah sampai di Jogja nih, dan kita stay di homestay hotelnya punya teman. Dan sekarang saya mau sarapan dulu ke bawah. Yuk sayang, yuk. Good morning. Good morning. Eh mama, ya? Ada cicak di dinding. Oh iya, ada cicak-cicak di dinding ya. Oh, oh, sendalnya itu salah loh. Selamat pagi. Lo lihat Matilde. Para Matilde, mira. Qué bonito. ¿Tú? Mira. ¿Qué es eso? Coklat sama honey. Mie goreng untuk saya. Oke, kita sarapan dulu yuk. Selamat pagi. Sarapan pertama di Yogyakarta, teman-teman. Jus jambu, mie goreng. This is different. Tuh mama, ini manis, aku suka. Habib, is thinking about going to. Bali on Thursday or 4 days. With all the family? Going to go with him. Mama mau pergi sama papa, mau ikut enggak? Did you put sun cream or no? Teman-teman, ini tuh saya enggak sengaja ya. Ini tuh kan sekarang hari Selasa Wage. Dan Selasa tiap Selasa Wage itu di Jalan Malioboro itu semua kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 itu ditutup, dilarang masuk ke Jalan Malioboro. Dan aduh ya Allah teman-teman, saya senang banget suasananya tuh sepi, relax gitu. Nah, ini jalan yang biasanya ramai di apa namanya, banyak kendaraan gitu, sih motor, mobil itu sama sekali nggak ada. And she's so quiet, so beautiful. Ini tadi saya lagi nukur uang di apa, di Hotel Grand Ina, karena currency-nya bagus di sana. Dan saya baru sadar ini ternyata Selasa Wage itu, ini Jalan Malioboro teman-teman ditutup dan benar-benar kosong ya. Tuh asik banget. Saya sih berharapnya ke depannya Jalan Malioboro ini ditutup untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4 tuh. Quiet tapi benar-benar benar-benar sip. Saya suka banget nih sama suasananya. Oke, teman-teman, saya balik lagi ke hotel karena tadi itu memang tujuan saya kesini cuma mau nuker uang aja, karena currency-nya di Grand Ina itu ada money changer yang currency-nya bagus, recommended banget untuk teman-teman yang mau menukar mata uang asing ya. Di Jogja saya rekomen ini, di yang di Grand Ina. Sekarang saya mau balik ke hotel untuk meneruskan, ada beberapa hal yang mau saya lakuin hari ini. Sekarang saya mau balik ke hotel, tapi saya mau masuk lewat Grand Ina lagi. Saya pakai Gojek teman-teman, tapi kan Gojeknya nggak bisa masuk ke Jalan Malioboro. Jadi saya jalan keluar dan I love this. Aku suka banget Malioboro, benar-benar sepi, bebas bebas polusi dari kendaraan bermotor dan juga kendaraan roda 4. Oke teman-teman, saya mau pesen Gojek lagi, saya mau pulang ke hotel karena hotelnya jauh ya teman-teman. Saya nggak bisa jalan kaki karena hotelnya di Jalan Gejayan teman-teman, jauh. So, saya pesen Gojek dulu, saya balik ke hotel untuk jemput suami dan anak saya, mau belanja batik untuk suami saya. Buenos dias. Matilde mau yang mana? Yang pancake apa yang waffle? Yang mana? Ada di Yogyakarta dan sudah beberapa hari ya teman-teman. Tapi karena saya sibuk, saya nggak sempat bikin vlog.
pagi ini saya lagi sarapan sama suami saya dan oh iya, saya dibawain ini sama kakak saya, buah naga. Ini dari Jambi, dari kebun di rumah, di rumah ibu di Jambi. Saya mau cobain, tapi sekarang saya mau sarapan waffle dulu teman-teman sama minum teh ya. Saya lagi ngobrol sama suami tentang virus corona yang sudah merambah ke Eropa, dan ada satu yang terinfeksi juga di Spanyol, di negara tempat saya tinggal. Saya dan suami sedang mikir mungkin kita holidaynya extend ya di Indonesia mungkin. Mama. Ya sayang. Asyik. Gak ada. Mama tanya mama. Lagi kepikiran, saya kepikiran mungkin liburannya nambah beberapa mama, bulan lagi. Mama belum doa. Mama sudah, Matilda yang belum sempat doa dulu. Mungkin kita bakal stay nambah 1 atau 2 bulan lagi di Indonesia, nambah liburan. Aku belum tahu, belum pasti. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Ini kebetulan Lakasa Jogja ini punya teman sendiri ya. Suaminya temannya suami saya. Yang perempuannya teman saya. Teman-teman kalau ke Jogja boleh datang ke sini ya. Mama. Ya. Esena luce. Necesita luce para mamá y para Matilde. No está bien, cariño. Esena Matilde prueba esena luce. ¿No tiene azúcar, verdad, papá? Y está. No. Mira, ahí hay uno. No, esto también. Sudah mama masukin dari sini. Sekarang saya mau belah buah naga. Ini yang dalamnya warnanya yang ungu tuh loh teman-teman. Lihat. Jara. Separuh aja. Banyak airnya ya buah naga tuh teman-teman. Lihat perubahan aja. Coba Matilde, buah naga. Besar luce. Enak nggak? Mau lagi? Enak kan? Manis? Sedikit lagi? Ini. Berapa Elsa? Saya disuruh nyobain semua tapi direkam sama suami saya. Jus jeruknya. Sama suami saya. Ternyata Matilda suka buah naga ya. Ras kotor. Bajunya. Ternyata anak saya suka buah naga, teman-teman. Ya. Dan hari ini rencananya saya mau jalan sebentar, lalu nanti sore ketemu sama geng kuliah saya. Saat saya masuk kuliah dulu. Sekarang saya masuk ke
Hamzah Batik. Hamzah Batik ini dulunya Merota Batik, teman-teman. Sama daerah beda mati deh. Dan ini ada jamu nih, jual jamu. 2-4 ribu. One is only 2,000. 2,000 each. Ben, Ben gak rusak. Mama yang minta rusak. No? Kunir asam sama beras kencur. Kencur. Enak enggak? Aku. ¿Te gusta mucho, verdad, Matilde? ¿Quieres probar? Sekarang suami saya mau cobain. ¿Está bueno? ¿Seguro que no quieres más, Matilde? Segini 2,000 teman-teman. Boleh dicampur beras kencur atau This is new. Untuk semuanya ada di sini. Mau pilih apa aja ada. Hah? We have changed everything. The other was the shoes I had. Ini gelas jadul nih ada nih teman-teman. Kita udah selesai beli souvenir di Hamzah Batik. Ben, sayang. Sekarang kita mau turun ke bawah. Orang. Kita mau cari makan. Nomor satu, sayang. Nomor satu. Oke, udah selesai beli souvenirnya. Dan beli souvenirnya pun nggak banyak ya, teman-teman. Saya cuma beli ini aja. Untuk kita bawa ke Spanyol. Dan sekarang kita mau keluar untuk mencari makan. Tuh jamunya mati deh. Yuk. Lihat masnya mati deh. Terima kasih. Terima kasih.
Hai teman-teman, this is Malibu Rusty, the most famous street in Yogyakarta.